Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan ya. Semoga kawan-kawan semua di pagi hari ini atau di hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan murah rezekinya. Amin ya. Hari ini saya akan pilih dulu kegiatan masyarakat di Manokwari atau di Kompleks Nelayan Borobudur 2. Oke kawan ya, kegiatan masyarakat di Kompleks Nelayan hari ini ya di Borobudur. Kita lanjut. Hari ini lagi masyarakat lagi sibuk ya, ada yang membeli ikan. Oke. Bosku. Ini hari lagi rame-rame ya. Lagi bongkar hasil mancing di kompleks. Alhamdulillah ini masjid kami lagi sementara pembangunan. Sudah berdiri tinggal dinding dan kubahnya lagi dipesan. Ikan apa itu karang? Ikan apa? Ikan lamada. Berapa satu ekor? Berapa satu ekor itu? 20.000 per ekor. Murah-murah saja, murah-murah 20. 20 per ekor ikan lamadangnya. Kalau di sini dibilangnya ikan sabel. Ikan sabel 20. Berapa cumi tadi Mama Ram? Satu ember? 800. Cumi satu ember, 800. Oh, ya. Harga bagus sih. Cuma saya aja Mama. Jari juga aku jari. Itu jari. Kita baca Mama diam. Karena mau Mama yang aku cinta Mama. Aku cintainya. Ini puing-puing rumah yang kebakaran kemarin. Ya, tahun kemarin. Ya bosku, kita lanjut ke jembatan sebelahnya ya. Aspil lagi jembatan sebelah, lagi pembongkaran hasil ya. Saya lagi tidak melaut karena pekerjaan lagi numpuk ya. Rencananya kita akan pengiriman ke luar negeri. Oke, lanjut bosku. Alhamdulillah kawan, sekarang kita sudah tiba di jembatan sebelah ya, kita masuk dalam masjid. Kita lihat kegiatan di sini.
Kapten Munir. Air lagi surut. Keluk Sawaibu. Ya, alhamdulillah lagi ada pembongkaran ikan baby tuna. Saya seluruh bosu 25 isam 2 kan. Ikan Kapten Kelly lagi muat es buat melaut pagi hari ini. Oke, jadi ulo kalau gua pilih merepot. Sudah tahap 5 kan? Ini kapan tuh tahap 5? Oh, andi mana? Gagati bakal doa, udah gabus ya, Pak. Oh, gabus ya? Mian gagati wali anu itu, Pak. Ini tahu belano. Ini lain beres. Saya sebelah sih. Kapten Kelly berangkat pagi. Alhamdulillah kawan ya, ini romponnya atau rakit yang kita kemarin buat lagi menunggu tali ya, lagi menunggu tali kawan, lagi menunggu tali dan menunggu dana yang dikumpulkan teman-teman ya, belum cukup. Kalau buat ongkos kapal alhamdulillah sudah aman ya, tinggal dana pembayaran tali ya, sementara lagi kami kumpul ya. Oke, lanjut bosku.